guys, berjumpa lagi. Ya, kali ini saya akan menggambar salah satu pahlawan Indonesia, yaitu Sutomo atau dikenal dengan Bung Tomo. Sutomo atau Bung Tomo lahir di Surabaya, Jawa Timur, 3 Oktober 1920. Dilahirkan di Kampung Bluran di pusat kota Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan Cipto Wijoyo, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ayahnya adalah seorang serba bisa. Ia pernah bekerja sebagai polisi di Kota Praja dan pernah pula menjadi anggota Serikat Islam sebelum ia pindah ke Surabaya dan menjadi distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Singer. Sutomo dibesarkan di rumah yang sangat menghargai pendidikan. Ia berbicara dengan terus terang dan penuh semangat. Ia suka bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Pada usia 12 tahun, ketika ia terpaksa meninggalkan pendidikannya di Mbulu, Sutomo melakukan berbagai pekerjaan kecil-kecilan untuk mengatasi dampak depresinya yang melanda dunia saat itu. Belakangan, ia menyelesaikan pendidikan HBS-nya lewat korespondensi, namun ia tidak pernah resmi lulus. Sutomo kemudian bergabung dengan KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Belakangan, Sutomo menegaskan bahwa filsafat kepanduan ditambah dengan kesadaran nasionalis yang diperolehnya dari kelompok ini dan dari kakeknya merupakan pengganti yang baik untuk pendidikan formalnya. Pada usia 17 tahun, ia menjadi terkenal ketika berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda sebelum pendudukan Jepang pada tahun 1942. Peringkat ini hanya dicapai oleh 3 orang Indonesia. Sutomo pernah menjadi seorang jurnalis yang sukses. Kemudian ia bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Ketika ia terpilih pada tahun 1944 untuk menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru yang disponsori Jepang, hampir tak seorang pun yang mengenal dia. Namun, semua ini mempersiapkan Sutomo untuk peranannya yang sangat penting. Ketika pada Oktober dan November 1945, ia menjadi salah satu pemimpin yang menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya, yang pada waktu itu Surabaya diserang habis-habisan oleh tentara Nica. Sutomo terutama sekali dikenang karena seruan-seruan pembukaannya di dalam siaran-siaran radionya yang penuh dengan emosi. Setelah kemerdekaan, Sutomo sempat terjun dalam dunia politik pada tahun 1950-an. Namun ia tidak merasa bahagia dan kemudian menghilang dari panggung politik. Pada akhir masa pemerintahan Soekarno dan awal pemerintahan Soeharto yang mula-mula ditukungnya, Sutomo kembali muncul sebagai tokoh nasional. Demikian ulasan singkat tentang Sutomo atau Bung Tomo. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.